Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Joey ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Hai guys, berjumpa kembali di channel saya, Captain Red. Kapal sedang berlayar malam-malamnya. Banyak target di radar ya. Sebelah kanan nih, kita lihat dulu. Oke, itu semua targetnya teman-teman ya. Saya keluar dulu. Tuh. Ya gelap lah ya. Malam-malam. Oke, di video kali ini saya ingin berbagi mengenai paralel index ya teman-teman ya. Oke, paralel index yang ada di radar. Oke, bagaimana cara menyeting paralel index? Kita kembali ke radar dulu. Jadi sebelum saya mulai teman-teman ya, paralel index itu apa? Jadi paralel index itu adalah garis paralel atau sejajar yang bisa membantu kita untuk mengetahui jarak antara kapal kita dengan target yang ada sekitarnya. Walaupun sebenarnya seperti yang teman-teman lihat di radar, ini ring ini adalah variable range marker yang sudah disetting 0,3 mil ya. Sementara yang lain IBL, electronic bearing line, saya tidak pakai karena itu untuk menentukan baringan kita terhadap objek-objek yang ada di sekitar kapal di dalam radar. Jadi IBL itu ada di sini, electronic bearing line. Kalau saya pencet IBL 1 maka nyala IBL 1-nya ya teman-temannya. Kalau saya pencet IBL 2 maka IBL 2. Tapi karena ini tidak dipakai maka saya matikan IBL 2. IBL 1 juga karena tidak dipakai maka saya matikan ya teman-teman ya. Oke. Nah, kemudian VRM juga ada dua sebenarnya. Ini kalau saya pencet di sini, ini VRM 1, ini VRM 2 ya. Kalau saya pencet maka VRM 2-nya akan muncul di sini, tapi karena kita pakai satu, jadi saya pakai satu aja ya. Oke, jadi sekali lagi VRM itu adalah variable range marker untuk mengetahui jarak kita dengan objek di sekitarnya, sementara IBL adalah electronic bearing lines, itu untuk mengetahui baringan kita berapa derajat ke target. Nah, kita kembali lagi ke parallel index. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ini saya setting ring marker 0,3, maksudnya adalah untuk menjaga jarak saya dengan target itu tidak mendekat kurang dari 0,3 nautical mile. Nah, kalau yang di samping-samping ini bisa pakai VRM, karena kita ini bisa saya adjust, ini yang bulat ini untuk adjustnya, tombolnya ini. Nah, bisa kita adjust dengan range marker. Tapi kalau yang di depan ini agak sulit teman-teman, karena nanti kita harus memperbanyak daripada VRM kita. Nah, ini satu pekerjaan yang sungguh melelahkan ya. Untuk itu, untuk mengetahui yang objek yang jauh di depan kita, seperti ini contohnya yang dua ini teman-teman, saya mau lewat dari tengahnya ya, tapi saya mau jaga supaya tidak objek di kanan dan kiri ini tidak kurang dari 0,3 nautical mile, maka kita settinglah parallel index. Nah, bagaimana cara menyetting parallel index? Pertama teman-teman masuk ke radar menu dulu. Ini ada radar menu di keyboard
setiap radar pasti ada radar mode, tekan, maka nanti muncul menu ini, ya, ada radar trace setting, map setting, dan seterusnya. Kemudian kita gerakkan aja kursornya ini yang bulat-bulat ini, ya, ini kursor ini ke next. Sorry, ke tool menu. Oke. Tool menu, kemudian PI. PI ini adalah parallel index. Parallel index, kemudian teman-teman lihat display for all lines ini di on dulu. Ya, kemudian next. Next, kemudian di sini ada display for individual line. Nah, teman-teman lihat ada 8 line, tapi kenapa hanya 4 tombol on off-nya? Karena dua line itu dimaksudkan adalah untuk kanan dan kiri. Jadi, sekali kita pencet on ini, maka kanan kiri akan menyala seperti ini. Oke, ini kalau semua saya off-kan, on-kan, maka ada 4 bagian, yaitu kanan dan kiri jadi 8. Tapi ini kan terlalu banyak, kita hanya butuh 2 saja teman-teman ya. Karena kita hanya ingin mengetahui jarak di sekitar kapal kita yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan sampai ke depan. Jadi saya pakai satu aja, saya pakai yang terakhir aja, yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 saya off-kan, yang on saya pakai ini. Oke, kemudian kita exit, keluar. Nah, ini teman-teman lihat garis jajarnya belum sama dengan haluan kita. Ya, haluan kita ke sini, sementara garisnya sini, ya kan? Nah, untuk supaya dia paralel dengan garis haluan yang telah kita setting, maka kita bisa kembali lagi dulu, exit, kemudian teman-teman heading link masih off, ya ini heading link masih off, maka kita pencet on. Oke, nah sekarang dia sudah bergerak paralel dengan haluan kita. Sekali lagi, saya ulang, kalau ini teman-teman masih posisi off, dia akan tidak sejajar dengan garis haluan, maka kita on-kan, ya. Oke, kita on-kan. Nah, teman-teman lihat, ini kan garisnya belum sesuai dengan settingan. Saya mau 0,3 ini, saya settingkan, maka kita mainkan tombol daripada IBL ini tadi, teman-teman. Tombol VRM, oke. Okay. Nah, kita kecilkan, besarkan sesuai dengan settingan kita. Nih, ya paling tidak hampir menyentuh garis lah ya. Nah, oke. Okay. Jadi, walaupun haluan teman-teman nanti bergerak ke kanan, ke kiri, parallel index ini akan mengikut. Ya, kalau sudah disetting, langsung exit saja. Exit, 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 ya ke menu awal. Oke, okay. Nah untuk menggerak-gerakkan IBL, tombol ini, untuk menggerak-gerakkan VRM, kembali menyeting lebih besar, tombol ini tekan dulu sekali, maka dia hilang, yang aktif adalah VRM. Tapi kalau teman-teman mau pakai parallel indexnya lagi, tekan lagi, ya, kemudian dia akan aktif. Supaya dia, kalau sudah persis, ya, pas, maka teman-teman bisa tekan lagi ini untuk mengaktifkan, ya, oke, parallel indexnya. Oke, jadi tekan sekali untuk mengaktifkan VRM besar kecilnya, tekan sekali lagi untuk mengaktifkan parallel indexnya. Oke, kalau sudah fix mau settingan seperti ini, kemudian kita sudah bisa exit. Ya, nah ini seperti yang teman-teman lihat, ya, kapal saya berjalan dengan speed 8 knots sekarang. Ini speed 8 knots, kemudian ini target di kanan saya jaga 0,3 mil, kemudian di kiri ya juga lebih dari 0,3 mil, karena saya tidak mau ya target ini masuk ke dalam 3 mil. Nah, ini seperti saya katakan, contoh ini ada target lagi di depan jauh. Nah, ini sudah berada di dalam 0,3 nautical mile. Jadi saya bisa nanti setting setelah lewat target ini, saya akan lebih ke kiri sedikit supaya dia keluar dari 0,3 mil. Ya, jadi itulah fungsinya parallel index. Fungsi lain parallel index juga, apabila kapal berlayar di alur player sempit atau narrow channel, biasanya garis haluan yang sudah kita setting di peta, yaitu maksudnya supaya menjaga jarak di kanan kiri mungkin ada dangkalan atau ada objek-objek lainnya, maka parallel index ini bisa terus menyadarkan kita agar tetap berhati-hati menjaga supaya objek-objek yang ada di sekitar tidak masuk ke jarak yang kita sudah setting. Oke, baik teman-teman.
sekian dulu video kali ini. Hai Sandip. Hai. Oke. Ya, ini gelap gulita ya teman-teman ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. See you next video, Captain Rap. Ciao.